Pasal bab rezeki, sakit dan lain, semua dah tertulis di Lauh Mahfuz. Sejak kita dalam kandungan 120 hari. Soalan saya, salah tak akidah jika seorang cakap sempit rezeki kerana jin saka yang sekat rezeki? Sakit pun sebab jin saka juga. Tak apa sebab. Sekalipun benda itu sudah ditakdirkan Tuhan, tetapi Tuhan membuat sebab bagi sesuatu perkara. Walan tajidali sunnatillahi tahwila, kamu tidak akan mendapati. Lan lenu ni masuk atas PM mudhari tajidu. Kaedah dia an-nafyu lil abad, selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapati selama-lamanya perubahan kepada sunnatullah. Orang nak sihat kena pergi berubat. Tak akan ada perubahan selama-lamanya. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sunnatullah. Maka kalau orang kata antara sebab hidupmu jadi punah ni sebab maksiatmu, tak salah. Sebab ke? Memang tu yang takdir dah. Kalau nak fikir dengan ilmu tu, tak usah mengaji, tak usah makan nasi, tak usah kapo lah. Tapi kalau kita mungkin tak tahu takdir tu yang depan ke apa dia, maka kita sunat buat asbab supaya menghasilkan. Sunat kita buat sebab supaya terhasilkan musabab dia. Sunat lah tu. Nabi Muhammad apabila nak pergi perang, dia bawa pedang, dia bawa senjata. Dia buat sebab untuk menghasilkan kemenangan. Dia tak tahu depan berlaku ke apa. Maka sunat kita buat sebab supaya dapat pahala. Kalau kita pergi berubat, dapat pahala. Siap tak siap, suku pasal. Tapi buat sebab. Kita nak masuk syurga, buat ibadat. Masuk tak masuk tu suku pasal. Buat dulu. Maka tu tugas kita untuk mengetahui benda akan datang. Jangan bergantung dengan takdir semata-mata. Hak orang martabat tinggi tu tak suruh kecek lah. Hak ni kita kecek, popok kita sesek lipat, sesek malah ibadat, sesek jahil, tak kenal Tuhan ni. Alagu tu cara kecek. Mana kalau orang hak peringkat tinggi tak suruh kecek tajuk lain. Tu Nabi Muhammad mengajar syariat sunnatullah.